Halo teman-teman, balik lagi di game One Piece New World Figure Void atau nama game lainnya The Sirot Fat Assemble. Ya, di video kali ini kita bakalan upgrade Shirohige ke B11 teman-teman. Dan juga nanti di akhir video kita bakalan claim gift code terbaru untuk APK yang hijau ya. Langsung aja di bagian hero, Shirohige kita baru B10 teman-teman. Belum ke B11. Ya mungkin kita sedikit bahas skillnya, barangkali ada teman-teman yang baru main game ini. Untuk pasif skillnya ya, di sini HP up dan juga attack up. Oke, jelas ya, si Shirohige dia lebih tinggi HP-nya ketimbang attack. Jadi kalau misalnya mau dibuat DPS ini kurang worth ya teman-teman, menurut lulusan gaming. Berikutnya, untuk old man level, ketika survive, dia setiap 3 detik akan merecover ke semua rekan tim 90 rage teman-teman. Jadi wajib banget si Shirohige ini survive terhadap serangan teman-teman. Oke, efek efektif ketika after defeat but effect down 33%. Meskipun Shirohige ini wafat ya teman-teman, dia bakalan tetap memberikan recover rage, cuma efeknya menurun 33% ya. 90 diturunin 33%, teman-teman bisa hitung sendiri berapa rage. Yang berikutnya untuk skill yang paling kecil, deal physical damage 140% dari attack ke area luas ya di barisan depan. And ban target skill cast, wow, dia bakalan ngeban skill cast ya teman-teman selama 3 detik doang sih, jadi nggak bisa memberikan ultimate. Penting banget berarti ya si Shirohige ini ulti duluan teman-teman. Seperti itu, karena banyakan itu pakai gap ya, ultinya cepet-cepetan nih pakai gap. Nah kalau misalnya ulti duluan, Shirohige ini bakalan jatuhin musuh teman-teman, attack to all enemies, semua musuh, cuma damage-nya memang kecil 90% doang nih. Jadi memang Shirohige ini dia bukan DPS atau burst damage ya, dia soldier atau rage recovery halo. Ya yang cocok apa nih kira-kira? Kayaknya amulet pakai speed cocok ya, pakai speed dan juga mungkin lebih ke semi tank kali teman-teman. Semi tank berarti ini masih sembarang ya, jangan ditiru teman-teman. Semi tank itu berarti kita pakai contoh pakai superior talk. Jadi damage-nya ini berkurang ya, 12% damage yang datang. Damage yang diterima atau superior shelter cuma hitungannya 10 detik teman-teman. Damage bakalan berkurang 20%. Ya lebih gede sih 20%. Sayangnya ada tapinya ya. 10 detik. Oke, ini superior talk biar lebih tebel. Pakai speedy biar lebih cepat dan ulti duluan ya. Pakai speedy. Ya, kalau perlu pakai superior ghost teman-teman. Biar apa? Dia bisa hidup lagi dan memulihkan rage ke rekan tim. 90 loh, lumayan. Atau yang lainnya kita lihat normal attack, counter attack ketika terbunuh ini ya tadi ya, normal attack terpicu ini untuk ngeheal life steal atau HP. Tapi dia lebih ke HP sih sebenarnya. PAC down nggak terlalu dibutuhkan banget ya, tapi kalau misalnya mau ulti duluan biar bisa jatuhin, kayaknya speedy juga bagus. Ya coba nanti kita sharing-sharing di kolom komentar ya, superior ini juga bagus teman-teman, yang lebih ke ini ya, survive pokoknya. Shirohige wajib survive sih, itu menurut lulusan gaming ya. Coba teman-teman ada yang saran yang lebih bagus, tulis di kolom komentar. Ini masih kurang satu tumbal, jadi kita perlu gacha dulu teman-teman. Ada 175 tiket, mantep kan, yang kuning, dan juga ada 11 tiket yang merah. Ini udah direkam kan ya, sebentar kita cek. Oh ya udah, fragment kita fusion dulu teman-teman, semoga dapat Oyaji atau Big Mom. Wah, dapatnya Green Bull, bukan ya, Blue Ino, tanduknya kayak banteng soalnya. Langsung kita gacha deh teman-teman, 175 tiket, semoga bisa dapat banyak. Dan 101 ya, ini tiket yang biru ada 101.
kemungkinan dapat kuning dari sini kecil, teman-teman. Kita coba ya. 100 kali tuh kan. Kecil banget kemungkinannya. Oh, dapat kan. Mantap nih, dapat PV buat tumbal, teman-teman. Oke, lumayan dapat Frankie. Spam-spam, lumayan ya dapat kuning satu. Oke, malah satuan. 20 lagi. Kita ganti. Nah, ini PT ya, PT dapat core. Semoga dapat 2. Oke, cuma 1. 119 lagi atau 120 lagi. Absalom lagi. Fraksi hijau mulu. Oke, biru. Kita butuh fraksi merah dong. Kak Morgan. Oh, dapat 2. 3 dong. Gila, dapat 3. Morgan tubuh tuh. Lumayan nih, dapat 2 Morgan. Bisa buat ini ya, tumbal proyek. Dapat 1. Lumayan juga ya dapatnya 1-1-1. Itu dapatnya Absalom mulu, teman-teman. Cuma nggak dapat core kayak gini. Kita tekor tiket nih kalau nggak dapat core. Ya dapatnya 1 lagi dong. Nggak apa-apa kalau nggak dapat core, yang penting dapat kuning 2 gitu. 1 Absalom terus. Ini perlu di upgrade ke B4 kayaknya Absalomnya ya. 20 lagi, ini gua rantit core ya, teman-teman. Nah, oke. Okay. Ini pasti core. Dapatnya Sentomaru. Aduh. Sentomaru ambas banget sih. Enggak apa-apa, kita gacha sampai puas. Oke, okay, dapat Hannibal. Lumayan dapat Hannibal. Buat ini kita gacha di sini aja. Barangkali spam. Oke. Okay. Dapat bagus. Dapat Oyaji, dapat Big Mom. Oyaji Big Mom. Gila ya. 10 cuma dapat satu doang, teman-teman. Iya, dapat lumayan. Lueno. Fragmentnya ada gak? Kita lihat fragmentnya. Semoga dapat Fujitora. Bisa gak? Fujitora. Ayo, gak bisa ya dapat Kumadori lagi. Gak dapat Fujitora. Gak mungkin kayaknya. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah tumbal B9 dari sini ya. Kita tumbalin yang ini. Terus butuh 2. Pas banget. Nah, baru nih Oyaji B11 Hirohigera. Nah, mantap, teman-teman. Biar makin survive-nya lebih tinggi ya, jadi kita upgrade ke B11, teman-teman. Damage-nya lumayan. Kurang 4 Oyaji lagi. Kita nggak punya Oyaji lagi soalnya. Ada nggak sih Oyaji? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Ya, seperti itu. Kita dapet ini Cloud Butterman. Lumayan 3000. Kita naikin. CP kita makin tinggi ya jadinya ya. 1,9. Lumayan banget. Kita tes arena 1 kali dan speednya kita kurangin. Kalau di server ini kita menduduki peringkat 4 nih, teman-teman. Lumayan ya. Ngelawan 3 ini agak susah sih. Kita belum bisa ngelawan yang atas. Kita coba ya. Lawan peringkat 3 besar. Dia pakai Oyaji juga. Pakainya Enel 2 DPS sedangkan kita pakai Lau. Enel sama Lau banyak yang nanya, ya bagusan Enel kalau misalnya mau buat DPS. Suzuki geprek lagi, geprek lagi. Dan kita bisa menang, teman-teman. Mantap. Berkat Oyaji CP naik, ada perubahan ya di sini ya. Mantap banget. Kita lagi. Kalau lawan di bawah itu udah pasti menang sih. Harusnya ya. Suzuki ceder lagi.
emang si Gap ini gila sih. Kita coba lawan yang CP-nya di atas kita. Bang, itu CP-nya di bawah abang tuh, abang-abang. Nah, kita tiketnya gak ada, teman-teman. Beli deh. Coba ya lawan Kismis. Gak tahu sih bisa menang atau enggak. Formasinya, wow, Kit ini bisa nge-support tambahan damage ya. Oke. Bismillah. Big Mom kok di belakang sih? Apa-apaan ya ini? Coba siapa duluan yang ulti? Ayo please. Lau, 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 lau. Suzuki. Lau, lau, ulti. Aduh. Big Mom-nya belum mati. Gantian. Nice. Untung guard-nya survive ya. Dia ada life steal-nya lagi. Ceder. Kita bisa menang, pemirsa. Ya, 37 million damage-nya Suzuki. Sedangkan sana 11 million ya belum bisa dibandingin ya, karena masih B11. Lawan gap-nya B11 dan B12 itu belum bisa di-compare sih sebenarnya. Oke, gimana bang build gap-nya Suzuki-nya? Kok kencang banget? Ya, Suzuki-nya bukan smash soalnya. Ini masih belum B-max ya, teman-teman. Pakai attack. Dan ini juga masih full attack, HP critical damage seperti itu, teman-teman. HP-nya dikasih di sini ya, tubuhnya ya, yang persentase HP biar dia makin tebel. Yang jelas kita pakai superior life steal, superior breath. Nah, superior breath apa namanya, life steal ini bisa diganti sama yang lainnya sebenarnya, tapi kita pakai itu. Lalu standard blood trace ya, teman-teman, after killing enemy dia bakalan nge-heal. Seperti itu, makanya si Gap ini lebih survive karena ada superior life steal. Sebenarnya bisa diganti sih, tapi selera masing-masing ya. Karena kalau sekali geprek life steal yang nggak guna juga mati juga sih. Oke, di sini nggak ada life steal-nya, pace-nya, speed-nya 210. Ya, seperti itu aja teman-teman. Kita tes satu kali lagi ya. Adventure bisa nggak kita peringkat 3 bisa nggak nih lawan Bontet? Tiket not now ya, kita beli pakai GDF. Formasinya keren banget, ada si Marcona support terbaik teman-teman, dan juga ada si Kuzan bisa mengurangin speed. Kita lihat, kita perlahan kayaknya kalah ulti duluan ya. Oke, kita kalah speed sekali Suzuki, gila. Kita kalah speed, diturunin kayaknya sama si Kuzan juga ya. Mantep banget si Bontet ini. Bontet 41 million teman-teman, mantep ya. Ada nikah, udah jelas sultan ya si Bontet. Kita lihat Bontet ini pakai, wow, merah-merah delima energi recovery. Bener aja sih, dia ulti duluan. Dan dia pakai master wrath-nya ini udah 25%, dan master ghost bisa hidup lagi. Ada superior blood trace dan juga after killing enemy naikin rage. Ya, seperti yang lulusan gaming bilang, tadi life steal-nya itu bisa diganti kayak master ghost dan sebagainya. Ini pakai energy recovery, lalu smack attack 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 attack. Semuanya full attack, teman-teman. Karena si Gap ini dia ulti duluan ya, ngutamain attack, pantas langsung rata ya. Ya, seperti itu si Gap. Ini udah B3, B4, gila, fokusnya sama ini ya. Sama yang topeng. Dia fokus satu Gap, yang lainnya tapi belum bintang loh. Ini belum bintang satu, sama sekali belum di-upgrade. Big Mom belum di-upgrade, ini juga sama. Jadi fokus sama si Gap doang ya, si Bontet ini. Marco-nya juga sama. Wow. Lalu Gizaru-nya juga sama, teman-teman. Bener-bener fokus sama satu equip. Si Bontet ini udah bagus banget sih. Pakai superior moral. Dia pakai ya itu untuk nge-support si Gap. Oke teman-teman, mungkin video kali ini gitu aja ya. Kita langsung aja ke gift code-nya. Berarti kita pindah APK dulu nih. Kita skip.
Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke APK yang hijau. Bedanya apa, Bang? APK yang hijau itu dia server muda ya, sedangkan APK yang merah server tua. Jadi kalau teman-teman yang baru main, ya lebih recommended yang APK hijau. Gift code-nya juga lebih banyak soalnya. Langsung aja kita masuk ke gift code-nya. Service lalu redeem code dan kita masukin. Gift code-nya tadi 4Y WV KJ KJ H668 ya teman-teman, 668. Seperti ini kita confirm, kita bisa lihat gift code-nya itu lebih oke ya. Tunggu sebentar, kadang nge-lag ini ya. Oke, teman-teman, nice banget, 500 GDF dan juga 10 gold tick. Lalu ada quest ticket, apa namanya? Quest ticket ya, benar-benar. Lumayan banget nih, serius. Bisa buat gacha, teman-teman. Nyambung hidup banget ya. Tadi ya 4YWKW6668. Ya seperti itu aja, teman-teman, video kali ini. Thank you ya yang sudah nonton. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik like dan juga subscribe supaya Lulusan Gaming semakin semangat untuk update gift code-nya. Akhir kata untuk menghemat kota, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.